Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Faqala Allah ta'ala idan, inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arkanul Islam khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para hadirin kaum muslimin, jamaah salat tarawih. Tarawih bahasa Sunda ya, tarawih. Nah, cuma bahasa Sunda kadang-kadang tarawih. Ada yang seperti itu. Maksudnya tarawih. Tarohayu tarohu tarwihun, artinya adalah salat istirahat dari makan dan minum. Jadi setelah berbuka, setelah iftar tadi, jangan terus-menerus mak. Ini teh puasa apa balas dendam? Itu suka doyan apa lapar, dua-duanya pak ya, kan bayar tungan mejehna lah gitu. Cukuplah kita berbuka iftar ya, disunahkan dengan 3 biji kurma ya. Kurma teh sunah rasul teteh ya. Ngan urang kadang-kadang kepopokeun elehku bala-bala jeung gehu. Wah, nah ini favorit katanya ya, tapi da teu nyunah da. Di Arab mata ya ge hujung bala-bala kan bae da urang mah da urang Sunda cenah gitu hese. Ya udahlah, pokoknya mah yang penting berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Da aya nu manis gehu cenah aya ngalangkung cenah pa ye istri rada geulis ya cenah. Ah eta we cenah ku manis-manis. Eh enggak begitu juga gitu. Pokoknya makanan ya gitu yang manis-manis ya, kolak, candil, calungan yo segala dihantam. Ya candil, cendol, kolak, eta-eta kene amis gitu ya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ke-24 ya, tak terasa memang. Kita nanti biasanya beritikaf kan di sini, itikaf gitu ya. Ngan kade itikaf jadilah itibra gitu. Jadi kalah itibra di dinten itikaf. Ya. Obong kene aya laguna Ramadan tibra tibra we terus ya, bangun teh mau salat we gitu, hantam deui gitu ku tidur. Memang tidurnya orang saum itu juga berpahala, tapi tidak tidur terus gitu kan, ada aktivitas gitu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan di mana kita menyempurnakannya dengan menunaikan zakatul fitri wa imma zakatul ma. Gitu kade tong hila. Kapan waktunya? Sepanjang bulan Ramadan sampai wajibnya adalah ketika khatib Idul Fitri sebelum naik mimbar. Ya, kapopokeun ya misalkan kaum fakir miskin tapi da sok saum, mung da can gaduh kamu bayar zakat tapi hoyong zakat, teu sawios, tidak mengapa. Orang fakir miskin juga kalau dia mengaku diri muslim
pada saat dia berkemampuan dan juga dia mustahik, ya tunaikanlah, karena juga salah satu kesempurnaan ibadah saum adalah menunaikan zakatul fitri gitu, untuk membersihkan jiwa. Kan niat nage nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhu lillah ta'ala. Saya menunaikan zakat fitrah untuk mensucikan diri saja, diri saya, turutan, kadang-kadang ditambahan turutan lisoimi, mensucikan ibadah saum syar'an. Nah ini syar'an, syar'an fardhu lillahi ta'ala, memenuhi syariat agama fardhu karena Allah ta'ala, fardhu yang mampu ya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, arti kata zakat, kenapa senantiasa beriringan antara ibadah sholat dengan dibarengi ibadah menafkahkan sebagian rizki atau sedekah tea. Cuma sedekahnya kan sedekah wajib kalau zakat. Itu ketentuannya ada 8 asnaf di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Adapun muzakki adalah orang yang berkewajiban zakat. Gitu. Jadi zakat itu tidak seperti kita bersedekah biasa atau berinfak biasa. Kadang-kadang ayah kencreng ngeliwat kan sok dijepian, kadang-kadang tapi di dia mente ya. Tepati beda ayah ngesianan itu kadang disada deh, sering. Yang bagus mah eusiana teh masukan yang bagus lah ya, yang rada pepel di sadana kayak gening bep. Nah itu kayaknya bagus lah kalau gitu mah ya. Gitu lewat isi itu boleh lah dengan bismillah. Tapi kalau zakat itu ada ijab kabul, ijab perkataan dari seorang muzaki, dan kabul adalah perkataan dari seorang mustahik yang dalam hal ini diwakili oleh amilin. Walaupun perintahnya di dalam Quran surat At-Taubah 141 itu adalah khud min amwalihim, pungut, ambillah gitu. Jadi memang panitia bas atau UPZ lah kalau untuk tingkat masjid jami, unit pengumpul zakat, itu memang seyogjanya diambil ke rumah-rumah. Itu mencontohkan bagaimana perilaku Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan para aparatnya untuk memungut, mengambil zakat. Kan banyak orang-orang yang enggan membayar zakat pada waktu itu. Ya memang kalau ada kesadaran seorang muslim kan juga sama. Ah, abdi membade sumping we ka masjid, dan di masjid ge aya ambilinna ya panitiana UPZ. Ya disitulah kita berijab kabul. Ya. Kemudian seorang mustahik yang dalam hal ini diwakili oleh amilin. Amilin itu ada yang di BAZ, Badan Amil Zakat, Baznas, ya, itu sudah melembaga dan itu menjadi profesi. Pekerjaannya, pegawainya profesi. Digaji. Tersalah ente. Dan diatur. Untuk apa? Pemberdayaan betapa banyak. Umat Islam Indonesia yang mayoritas terbesar di dunia, kalau saja dari zakat fitrah terkumpul, itu bisa puluhan triliun. Luar biasa. Dan itu bisa diberdayakan. Belum lagi dari zakat mal. Memang yang diberdayakan adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah itu harus terbagi habis. Harus selesai. Ya, untuk apa? Ya untuk agar orang-orang ugnuhum fi hadal yaum. Itu kayakanlah, maksudnya adalah gembirakanlah orang-orang miskin, fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. Kan harus gembira. Jangan orang megar gembira bunga beres Ramadan asik euy bisa makan-makan deui. Kadang-kadang ya besok tanggal 1 sampai 6 Syawal itu saum lagi. Ya, disyaratkan 6 hari di bulan Syawal seperti saum sepanjang masa 1 tahun pahalanya. Boleh berkelanjutan continue dari tanggal 2 sampai tanggal 7 dan 8-nya itu lebaran, lebaran ketupat kalau di
daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Cirebon dan di pondok-pondok pesantren ramai nanti tanggal 8 diurang, eh ramai nanti tanggal hiji itu kan hiji Syawal itu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan zakat kita. Bagaimana niat dengan kalau kita niatnya tidak hanya sendiri tapi juga untuk keluarga, ya niatkanlah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ayal jamuni nafaqatuhum tuhratan lisaimi syar'an fardhu lillahi ta'ala. Gitu. Saya meniatkan mengeluarkan zakat untuk diri saya dan keluarga yang menjadi tanggungan yang dinafkahi oleh saya, gitu kan? Semuanya untuk keluarga. Tuhratan lisaimi untuk mensucikan ibadah saum syar'an fardu karena Allah Ta'ala, memenuhi syariat agama fardu karena Allah Ta'ala. Lalu dijawab, didoakan, karena itu dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyaratkan demikian. Ya, inna sholataka sakanu lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Gitu, jadi orang wah reg-reg ya didoakan gitu. Coba orang tidak mampu, kita berdayakan, kita beri doa, nanti nggak berada pak doa bapak singgi pak itu terus ya, sing disehatkan, sing dipanjangkan yuswa, sing dibarengkan, diparkan rezekinya, sing seurkan walau beru doanya banyak pak. Maka dari itu ini zakat yazuku zakatan itu artinya adalah bisa berarti tumbuh, tambah suci, bersih, subur, luar biasa pak. Jadi belum pernah kita dengar ada orang mengeluarkan zakat sampai ratusan juta dia pailit, enggak pak. Wah, kan lebih banyak berkembang bertambah. Kenapa? Doa, didoakan rezeki nanti bermanfaat. Nah, itu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada 8 asnaf ya. Itu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ya wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Nah ini. Adapun sedekah-sedekah itu adalah maksudnya adalah sedekah wajib pertama untuk orang fakir. Orang fakir, orang yang tidak punya pekerjaan tetap, penghasilan juga tidak tetap, kadang makan juga kadang tidak. Nah ini yang harus kita bantu. Jangan ini orang dikasih terus nu fakir teh etawa di tahun ke tahun teh terubah, malah terdaya ke masjidnya ke. Itu mah bukan fakir miskin, kafir miskin cenapa? Ya kalau dia mengasuh muslim, bagilah, dibantu, diberdayakan, dinasihati. Aya orang tukang parkir, atukah dia zakatnya bikin mereka parkir miskin, bukan parkir miskin, tukang parkir miskin. Eta mah tukang fakir. Adapun miskin orang yang memang dia punya pekerjaan tapi juga tidak memenuhi standar kehidupan untuk kebutuhan keluarganya, anak istrinya. Itu yang harus dua ini dua. Yang ketiga adalah amilin, kenapa amilin? Amilin itu adalah pekerja yang juga dua tihot hat, ya ngatur. Kalau itu kalau dia didistribusikan, ayah nunjukkan, didistribusikan dicadangkan, didistribusikan begitu. Kan ada famimu gods, famimu gods, fakir, miskin, muala, ya gorimin, ibnu sabil, sabilillah eta 62,5 kalau tidak salah, 62,5 persen, dan sedangkan yang 27,5% itu adalah yang lainnya gitu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, itu fakir miskin utamakan, kemudian amilin yang bekerja, kemudian mu'alaf. Wal mu'alafatu qulubuhum, mu'alaf itu orang-orang yang non muslim yang tertarik, terbujuk hatinya, maka bujuklah itu, jangan sampai dia keluar lagi. Dia masuk Islam di bulan suci Ramadan, kebenaran. Kebetulan bulan Ramadan, imam maklum di kampung pak, biasanya hari salat tarawih sok bari harirai ya, Allah masalli masalli mubarik alaih, bari jumbar siri sedek
Ya, eta pas sholat taraweh, maklum 2-3 panjang kan. Eta bari jengheur siri seret pak gitu bari ruku teh wah gitu. Akhirnya salah bagian atau di kanan atau kirinya ngaburusut tah. Katingali meureun karek nu mualaf teh ah, kenapa tidak dilanjutkan? Karena tidak dibujuk, tidak diisi si orang mualaf itu. Keimanannya tidak ditingkatkan. Ah, lima cenah asup Islam mah kedah gede tanaga cenah gitu. Padahal mah eta salah dilaku seperti itu. Jadi wal mualaf atukulubuhum wa fir riqab hamba sahaya. Ya kalau hamba saya budak belian kalau tidak ada sekarang mah barangkali ya para pembantu rumah tangga lah gitu ya kan dibantu juga gitu ya. Ditingkatkan gajina pembantu rumah tangga teh ulah disaeutikan gitu kan. Pedah bailit sekarang banyak yang gulung tikar karena pandemi Covid. Insyaallah sudah beres lah sekarang pandemi tidak ada persyaratan yang lain sekarang mudik boleh kan jangan takut takut sama Allah gitu kan lam yakhsha illallah hanya takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal ghairi min fisabilillah fisabilillah para ustaz para jengan dai ta anu sok ngisi ceramah tenan naon gitu kan aya hak bagian karena apa dia menjalankan ibadah dia juga bertugas bertindak sebagai dai sebagai penceramah ya yang suka memberi tausiah ngan ulah ditarikeun tausiah tausiah nah eta mah cek Sunda eta mah ya itu orang urang kadang-kadang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum urang Sunda masuk diplesetkeun wae pa taqabbalallahu minna wa minkum bari jeung nyarekan taqabbalallahu minna wa minkum sia mana wa sia makum ta ulah dikitukeun biasa wae gitu kan taqabbalallahu minna wa minkum sia mana wa sia makum beda nadana gitu kan nah itu hadirin yang dirahmati Allah fisabilillah ibnu sabil ada orang-orang yang ya misalkan dia cari ilmu gitu kekurangan biaya sok tingkatkan para tahfidz kurang biaya kurang kasih gitu kan ini dari dana zakat terutama zakat mal yang bisa diberdayakan hadirin yang dirahmati Allah yang jelas rukun Islam kita tunaikan tadi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun kan dirikanlah sholat dan nafkahkan sebagian sebagian rezeki 2.5% coba dan malah zakat nafsi mangan saukur 2,5 kilogram dan standarisasinya juga 32.000 32.000 kurang hirup 365 poe setahun coba lamun di hitung sabra urang bayar eta tah lamun ke zakat sapoena tidak kurang dari 5 perak atuh mer ya oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah mari kita tunaikan zakat ini dengan baik supaya kita bisa tumbuh tambah berkembang subur insyaallah banyak para agnia yang betul-betul mengerti paham tentang matematika Allah Subhanahu wa taala melalui zakat ini. Mari kita niatkan zakat fitrah, zakat kita untuk baik itu zakat fitrah maupun zakat mal untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf dan akhirnya saya pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin wal maqbulin wa antum bi khair. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.